kasih kerana saudara-saudari masih mempunyai keberanian untuk datang ke Perhimpunan Agung, sebuah parti pembangkang. Dapat tak ada yang ada keberanian untuk datang ke Perhimpunan Agung Parti Pembangkang? Ada? Nampak. Saya amat sukacita bersama-sama dengan Timbalan dan Siasa Agung serta staf kepimpinan UMNO yang lain kerana persidangan sayap-sayap telah berjalan dengan cukup sempurna dengan diresmikan oleh Timbalan Presiden. Malam tadi dan hari ini kita telah menyaksikan peresmian dan persidangan agung UMNO Malaysia tahun 2018 berjalan dengan cukup sempurna. Walaupun dispekulasikan seolah-olah apabila UMNO menjadi pembangkang, maka Dewan hanya akan berada sekitar 25%. Saudara-saudari sendiri melihat bahawa Dewan itu tidak kurang orang pun. Bukan hanya di kalangan perwakilan tetapi pemerhati. Begitu juga kehadiran di luar Dewan. Dalam keadaan ini, maka UMNO berazam atas dokongan bukan saja di kalangan ahli-ahli UMNO dari peringkat akar umbi dan lain-lain peringkat di atas, maka keyakinan kita untuk terus memperkukuh dan memperkasakan perpaduan di kalangan ahli-ahli adalah menjadi keutamaan kepada kami semua. Begitu juga perpaduan di kalangan kepimpinan di semua peringkat terbukti pada hari ini. Biarpun ada pihak-pihak yang berusaha sedaya upaya untuk melakukan sesuatu bagi menghancurkan UMNO, sama ada dari dalam atau dari luar, maka saya yakin jika perpaduan dalaman itu mantap, apapun ancaman, ugutan, sindiran dan pelbagai balingan kebencian, namun UMNO itu tetap intact atau bersatu padu. Dalam hubungan ini tentunya apa yang telah dilontarkan di dalam ucapan penggulungan oleh Timbalan Presiden dan saya sendiri adalah merupakan manifestasi bahawa saudara-saudari sendiri melihat bagaimana UMNO itu. Kami berdoa mudah-mudahan UMNO itu terus berada di dalam keadaan sekarang dan makin kuat. Tetapi oleh kerana negara ini adalah negara demokrasi, menang kalah pilihan raya, perbezaan ideologi dan pegangan politik itu harus dihormati oleh semua pihak. Oleh yang demikian, jika ada usaha-usaha untuk mengharamkan atau membubarkan parti kami, tentunya usaha itu adalah usaha yang tidak demokratik. Malah kita ketahui sebagaimana yang saya sebut dalam ucapan bahawa akaun kita dibekukan, mungkin akan dirampas atau beberapa usaha lagi akan dilakukan terhadap kami, kepimpinan atasan dan kepimpinan lain. Pelbagai kabar angin dan pelbagai berita disebarkan. Kononnya individu itu dan ini akan diambil beberapa tindakan termasuk siasatan, termasuk akan dilakukan tuduhan. Yeah. Kami reda dan kami terbuka. Jika tujuannya adalah untuk melaksanakan rule of law, bukan melakukan sesuatu itu by law. Dan saudara-saudari harus faham bahawa kali ini juga pernah berlaku apabila pertukaran kepimpinan, maka sesuatu yang dilakukan oleh kepimpinan baru adalah tidak melakukan sesuatu yang dibuat bagi ditafsirkan sebagai membalas dendam atau taking revenge. Ini harus dilakukan supaya seseorang yang telah menjadi negarawan itu terus dihormati, atau seseorang itu yang telah tidak lagi berada di dalam kedudukannya sebagai ketua negara harus dihormati. Saya tidak merujuk perkara ini kepada mana-mana individu, tetapi secara umumnya sepatutnya prinsip dan menghormati demokrasi dilakukan secara yang begitu. Mudah-mudahan pegangan ini adalah pegangan yang
diterima oleh semua pihak. Okey, saya terbuka untuk sebarang soalan. Mereka faham apakah yang kami maksudkan. Tok Mat sebagai Timbalan Presiden dan saya mempunyai nada yang sama. Kalau difahami dalam pembukaan penyata tahunan semalam pun, Sri Seagung menyatakan perkara yang sama. Dan saya tidak merujuk ke mana-mana individu, tetapi secara umum begitulah sifatnya. Ya? Yeah? Okey? As I mentioned earlier, my door is always open. If anybody, if they have any differences, please visit me. Sila datang ke pejabat saya, berbincanglah. Kalau tujuannya ikhlas untuk memberikan kritikan, saya terima, tetapi kritikan mesti diikuti dengan saranan-saranan untuk melakukan pembaikan. Saya setuju dengan Timbalan Presiden, tidak ada tindakan untuk melakukan perkara itu. Tetapi semua saya minta, berhentilah daripada melakukan perkara-perkara ketidaksetujuan itu. Dengan kias ibarat, if you understand my analogy just now, we should not take the bedroom problem into where the matters will be discussed by the roadside in front of our house, if you understand my language properly. Immediately itu bila? Malam tadi dah. Maknanya dia memberi satu dua justifikasi. Satunya mungkin formula itu dilihat mungkin ada kekurangan. Yang keduanya dari segi disiplin, kepastian pemimpin itu. Jadi sudah mendekatkan soal tak akan ambil action, tapi soal mendisiplin ke pemimpin itu macam mana? Nah, kita harus dalam usaha untuk meraihkan perbezaan pandangan, maka kita tidak boleh mengambil sesuatu tindakan itu kerana semata-mata untuk melayani perbezaan pandangan. Oleh sebab itu, saya mengambil tindakan dan pendekatan yang terbuka di dalam mengambil sesuatu keputusan. Dan saya harap apabila seseorang itu berbeza pendapat dan mempunyai harapan untuk satu hari menjadi pemimpin utama parti, jika ketika itu keadaan yang sama dialami oleh seseorang individu itu, saya tidak merujuk pada sesiapa, tentunya orang itu akan mengambil jalan untuk melakukan dua tindakan, sama ada melakukan engagement atau melakukan sesuatu yang di luar norma engagement itu. Tetapi saya memilih option pertama untuk melakukan engagement. Artinya saya melakukan sesuatu itu di luar norma, tetapi saya lihat bahawa pendekatan itu adalah pendekatan yang terbaik demi untuk menjaga parti kita. Sebab saya ulangi beberapa kali tentang jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Okey. Lukman? Datuk Sri melontarkan semacam kesesaran soal ada pihak yang cuba nak menghancurkan sekarang. Jadi, kenapa Datuk Sri berkata demikian? Saya melihat pelbagai perspektif di dalam mengendalikan sesebuah organisasi. Kita harus melihat beberapa kemungkinan. Saya tidak mahu terlalu positif, tetapi saya juga melihat
beberapa aspek yang kita harus berwaspada terhadap tindakan yang dilakukan dari luaran atau dari dalaman. Jadi kita mesti mengambil langkah-langkah yang berkenaan. Just a very general question. Having the General Assembly concluded and with all the speeches that you've heard, what is the way forward for you to rebuild UMNO? And something a bit more personal, can you give us a sense of the kind of pressure you must be feeling as the president of a party as well? Okay, the general feeling is this. Yeah, I think my colleague here would agree with me. Bahawa semua jurucakap itu memperlihatkan bahawa UMNO mesti consolidate perpaduan di kalangan kita. We have to work as a team. Dan tindakan-tindakan yang dilakukan itu mesti berbentuk collective decision. Kita mesti mempunyai pertanggungjawaban secara collective juga. So that is our approach. I think out of 18, the whole 18 of them has suggested this approach. Then I really concur with them on that approach that we should consolidate the unity of the party. Okay? Yeah, I think you have heard how they delivered their opinion through the debate because they are representing the states. Di dalam hal itu, soal bagaimana kerjasama dalam pelbagai pihak, ianya harus bermula dari kita. Kita harus memperkukuhkan parti dahulu. Jadi itu adalah asas kepada sebarang bentuk kerjasama di dalam atau di luar. Spekulasi yang naik dan Datuk Seri sendiri yang salah seorang yang ditekan untuk tak menyuarakan isu-isu tertentu secara lebih garang. Tapi Datuk Seri menyebut tadi Datuk Seri dalam hati ada singa ada. Tidak ada tekanan. Sebenarnya itu lebih kepada soal kebijaksanaan. Ya, tidak semestinya sesuatu isu itu harus dikongsi dengan umum secara terbuka. Harus ada wisdom di dalam kali ini. Jadi soal wisdom itulah yang telah saya lontarkan. Sila. Tindakan undang-undang telah dilakukan. Red saman telah dihantar. Jadi kita telah menyerahkan kepada pasukan peguam untuk mengheret mereka dan melakukan tuntutan menurut aspek perundangan yang memperuntukkan perkara-perkara yang berkaitan. Sebab beliau bukan lagi bersama dengan kita. Lain? Kita tunggu sehingga perkara itu dibawa ke mahkamah. Our approach is low cost, high impact. I hope you understand our approach. Saya telah menyatakan bahawa perubahan sebuah sekretariat yang saya pengurusikan sama-sama tingkat timbalan naik-naik Sesat Agong, Ketua Penerangan dan Pegawai-Pegawai Kanan telah dipersetujui secara tidak formal untuk ditubuhkan dan saya akan formalisekan di dalam mesyuarat pengurusan dan mesyuarat Majlis Kerja Tinggi yang akan datang dan saya akan memantau pelaksanaan keseluruhan 21
langkah yang telah dicadangkan sebagaimana yang saya gariskan dalam ucapan dasar saya. Kita sudah mencari dokumen dan ada dokumen yang telah berada dengan kita dan saya telah melantik Tengku Adnan dari kita dan ini telah di-endorse oleh Majlis Kerja Tertinggi kerana Tengku Adnan telah diberikan tanggungjawab untuk memperoleh semua aset-aset berkenaan untuk dipulangkan sepenuhnya kepada UMNO. You are not clear. So, are you still open with forming unity government with No. Party? No, unity government issue is closed. Okay. No. Yeah, as I explained just now in my closing speech, I think you should get your colleague on your right to translate into whatever language. Apa dia? Setakat ini. What's going to happen to the redevelopment project that was announced 2 assemblies ago? As I mentioned earlier, so we have few options that we have discussed with the developer that either the project should be negotiated with our new partners or some joint ventures to be established or we sell it to the third party. Okay, terima kasih. Cukuplah tu, banyaklah tu.